ada change di situ mungkin. Dan mulai hari ini kita akan coba pikirkan dan gimana bisa mengelolanya, terutama pada aspek manusia. Nah, karena pekerjaan kita bicaranya tentang leadership. Jadi satu individualnya, gimana? Gimana? Biarkan si future leaders ini yang akan menghasilkan. Tapi kita harus pastikan bahwa kita memiliki bukan leaders yang tepat. Jadi, ini juga kita. Caranya oke apa, nanti kita akan gunakan IPP ini. Ini kita lihat untuk teman-teman ya. Employee Value Proposition. Dan gimana nih memanfaatkan employee value proposition supaya kita dapat peluang yang tepat dan kita perlu bagaimana menyiasati agar organisasi mendapat manfaat dari orang-orang yang tidak sama. Kalau yang depan, terus kita lihat. Di sini ya perjalanan pendidikan kita hari ini dan kompetensi ini atau konsepnya nanti kita akan kenal ya masuk ke sini kita punya sedikit kalau kemarin kita ada nah, ini logika ini berapa yang ibu kan aja karena kalau alat ini nanti bisa macam-macam ya. Sekarang kita hanya cobakan alat-alat yang menurut kami relatif lebih mudah lebih cepat untuk kita praktekkan dulu ya. Tapi yang bapak dan ibu harus pegang sebagai seorang leader ya, dimana logika ini akan sangat relate dengan platform ini adalah struktur juga kita ya. Contohnya dulu, kalau ini dipraktekkan sebetulnya bisa menyelesaikan kompetensi-kompetensi ini untuk karena alat ini digunakan untuk mencari kompetensi. Ya. Yang tak ada di kompetensi ya, yang kedua prinsipnya mana yang relate juga ya, tidak langsung semuanya bisa muncul ya. Kita pelan-pelan coba ini gitu. Di OK ini udah muncul belum kira-kira sampai kapan tuh juga gimana cuma muncul itu kita pelan-pelan ya. Kapan dari dunia tersebut mulai terpenci dari situasi apa dan kalau seperti itu situasinya apa yang kita